Ngomong dong, ayo ngomong dong, bila memang kau suka. Aku tak sabar menunggu lama untuk mengatakan ya ya ya. Ngomong dong, ayo ngomong dong, bila memang kau cinta. Aku tak tahan menunggu lama, ayo ngomong ngomong dong dong dong. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini ngomong dong. Ngomong aku ditemenin sama Rangga Dampak. Ya, ya, kali ini apa kabar kalian semuanya, para subscriber aku dimanapun kalian berada. Kita udah lama gak absen nih, Roman-Roman nih. Betul sekali. Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Abu Dhabi, Hong Kong, Macau. Taiwan, terus teman-teman kita di mana lagi? Ya, Arab Saudi. Arab Saudi ada juga yang dari Dubai, Australia. Yang pasti kalian semuanya di ngomong. Qatar juga ada. Ya, ya, ya. Kalian semuanya ngomong dong kalau belum disapa ya. Biar kayak judul lagu nih. Ya, ini ya, kali kan. Ini kita akan reaksiin Ebi Bima featuring Dewi Persik. Kau kupuja sampai mati kupuja. Ngomong dong, ayo ngomong dong. Asik ya. Iya. Ini gue penasaran, Ebi kan Dewi Persik ini kan atraktif ya. Atraktif banget, ya. Nah itu dia. Ebi ini kan atraktif. Enggak. Iya. Sebenarnya yang kalau yang middle aja ya. Gitu. Sedangkan Dewi ini menggila. Nah, dan apa karakter vokal dia, ya kan. Terus lagu ngomong dong ini kalau menurut aku lagu apa namanya feminim banget gitu. Yeah. Bagaimana gitu Ebi mengcreate lagu ini jadi lagu duet gitu ya. Yang keren pastinya ya. Langsung aja lah kita tuh udah pada penasaran nih. Terus kan. Yuk Ebi sama Dewi Persik ngomong. Ngomong dong. Kalian juga ngomong ya kalau belum subrek. Kalian juga subrek dong. Subrek jadinya ya. Iya, langsung ngomong dong. Ebi sama Ebi. Keren loh, kayak pada pasir gini ya. Kak Dewi, cocok. Dewi Persik mah gak ada lawan. Tuh kan. Yang kedung-kedungnya. Asisten apa coba? Aku pikir rekaman loh. Iya. Aku pikir itu rekaman, dan aku bilang, kok ini suaranya kayak gue kenal gitu, siapa gitu. Ternyata... Kalau kamu pikirnya, oke niat banget loh ini rekaman duluan, iya. Musiknya tak kedung-takedungnya. Iya. Udah, oh rekaman duluan nih, niat nih gue bilangnya. Dan aku tuh salutnya, apakah Dewi itu dia selalu total gitu. Iya. Kalau di, apa namanya, di duetin sama... Diapain. Hah, di duetin sama siapa tuh dia tuh, apa namanya... ikut apa jiwa untuk bersaingnya tuh tinggi gitu ya. Dia nggak mau asal tampil. Iya. Aduh, cakep. Napasnya, satu napas pun ada. Asila, dia bersih banget. Totalnya. Asik. Kalau ini seksi ya bawaannya harusnya. Iya. Ya kan, lagu ini seksi dan seksi, pengen badan langsung kayak meliuk-liuk aja semuanya. Dia mulai. Asik. Wow. Kota. Itu apa namanya? Cerdas banget gitu cara nyanyi. Cara nyanyi ya, cara nyanyinya. Karena kalau bisa gitu kayak kurang enak aja gitu ya, gitu enak loh benar. Dan ini juga beda sama Ebi yang biasanya. Asik. Aduh, dia ada ekspresinya King Nasar. Kayaknya gue bakal begitu deh. Kayaknya kalau kayaknya nggak ini ya. Nggak kontrol. Nggak gitu ya kan. Asik.
Ya. Enak loh, disitu tegas gitu ya. Asik. Aku gak nyangka kalau Ebi nyanyinya seperti ini, sumpah. Yes. Seliar ini gitu. Iya ya kan? Cara bernyanyinya ya, yes. Benar-benar berbeda. Ebi tatapannya berani banget. Berani banget loh, iya dia bener-bener kayak berani natap Dewi Persik. Matanya tuh yang nantang untuk cewek suka sama gue dong, yeah. Gitu loh. Iya kan? Asik. Pak, aku nggak nyangka bakal ini karena sebenarnya waktu Ebi tampil kayaknya kita masih di luar, masih di luar, nggak masuk ke dalam, iya, gitu, masih bersenda gurau lah karena kita masih baru ketemu sama teman-teman, iya. Kan nggak sempat nonton Ebi langsung, yes, betul sekali. Di stage nyanyiin lagu ini. Asik, hanya lagu ini. Jens kak, Jens seperti ini barengan. Asik. Oke. Asik. Mami. Asik. Lepas banget tampilnya di sini. Ebi kayak nyaman aja juga sama Dewi Persik. Kayak nggak ada keraguan dan nggak ada apa ya, nggak ada kayak skat gitu, iya, loh. Misalnya ini senior gue, ini penyanyi hebat gitu, nggak ada. Yes. Lepas banget nyanyinya. Asik. Ada rapnya nggak sih? Ada ngerapnya, yeah. Jadi rap ada sedikit ngerap gitu-gitu deh lagu ini, oh. Lebih ke itu aku bilang sensual banget gitu lagu ini tuh. Ini tak improve deh kayaknya. Tegang deh. Ini tak improve deh kalau kayak gini nih. Ini tak improve deh. Udah The Persik tuh si tukang ganti lirik, yes. Tukang improve bagus banget. Musikalitasnya bagus, yes. Banget sih. Nih Ebi ikut-ikut tadi agak-agak tadi. Agak nyambung akhirnya. Ngimbangin banget tau, beneran betul, ngimbangin betul, betul. Banget. Aku suka nafas-nafas sama desahan yang dibikin. Iya, betul. Itu bikin seksi tapi gak feminim buat ya, Ebi. Iya, benar-benar. Asyik. Improve ya? Improve-nya cakep. Dan pikir tadi nggak ini mau ngapain ya Ebi? Ebi banyak dia yang improve tuh dari atas terus dia turunin, yeah, ya kan? Iya. Cakep loh. Start awal tuh nembak ke atas kan? Yeah. Biasanya kan orang kan belakang nih, yeah, nembak atas, jadi starting pointnya dia nembak atas. Yes. Ebi ini hobinya. Cakep, cakep. Asik. Kan musikalitasnya bagus dong. Iya. Yeah. Tuh kan, Persik tuh musikalitasnya bagus banget. Bagus banget dan apa dia spontanitasnya tuh ya yang nggak pernah gagal gitu. Iya, makanya penyanyi-penyanyi kayak Ebi ini harus belajar dari Persik spontanitas, yes, sama betul. Musikalitasnya sih bagus banget. Yes. Emang ini. Asik.
harusnya tuh kayak pacar, tapi ini kayak emak-emak anak ya, jadi ceritanya. Tapi aku yang salutnya apa? Ini lagu kan benar-benar bukan lagu duet ya. Ya. Dan kalau sama cewek sama cewek masih oke okay, gitu. Tapi ini duet cewek cowok lagu ini ternyata oke okay juga. Dan ya. Ini kan lagu feminim banget ya, judulnya. Betul sekali. Musik-musik gitu tuh feminim, bukan musiknya sih, liriknya juga feminim. Apa ya? Memang tipe lagunya tipe gitu lagunya ya. Feminim. Tapi Abby nyanyiin di sini nggak feminim sih. Iya, yes, betul. Dari musiknya yang seksi feminim, tapi Abby tuh seksi yang bukan boy sih masih yang iya, belum cowok mature gitu, belum yang 25 tahun anak, ke atas. Anak laki-laki. Iya, masih anak laki-laki banget nyanyinya itu. Dengan caranya dia lah gitu ya kan. Aku suka nafasnya tadi yang desahan-desahannya. Terus improve-improve-nya yang improve-nya tetap ada. Dan ini lagu juga butuh musikalitas sebenarnya ya. Betul karena sekali. Beda-beda nih setiap part-nya. Betul. Iya kan? Ada nge-rap-nya, ada dangdut-nya, ada banyak part-nya. Iya. Ngomong dong lagi. Ya. Dan ini aku bilang Abby sukses berduet sama Dewi Persik. Sekali ini mengguncang panggung. Berasa nonton konser ya. Iya, benar-benar tiga besar tuh konser kemarin. Betul ya. Sekali. Nah, sepertinya sampai di sini dulu video nasi dari kita. Kita akan lanjut lagi di video selanjutnya. Jadi buat kalian yang belum subscribe dulu sama loncengnya dinyalain dan share semua sosial media kalian. Ngomong dong, yuk sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.